menjadi sepi, merajut jutaan kenangan, menambah memori kesedihan yang tak kunjung usai. Oh Tuhan, belum usai derai air mata ini, Kuskupan Sibolga kembali meneteskan air mata sebab kehilangan seorang imam lagi, kehilangan sosok teladan yang berperan penting selama ini. Beliau adalah Pastor Theofil Odental OFMKAP, seorang imam Kapusin Kustodia General Sibolga. Sedikit informasi yang kita terima dari Kustos Kustodia General Sibolga, yaitu Pastor Yosef Sinaga OFMKAP, mengenai riwayat kematian Pastor Theofil Odental OFMKAP. Kita tahu bersama bahwa pastor yang kita cintai ini meninggal dunia pada hari Kamis 29 Oktober 2020 di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Beliau dibawa ke Rumah Sakit Elizabeth karena ada berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit jantung, hipertensi, dan mah, ditemukan juga masalah ginjal akut. Untuk menangani masalah ginjal, maka pada 28 Oktober telah dipasang alat untuk cuci darah. Pemasangan berjalan dengan baik, juga sudah dilaksanakan cuci darah sebanyak 1 kali. Semua berjalan dengan baik. Dokter dan semua tenaga medis telah mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan pastor kita yang sangat kita cintai ini. Namun, Tuhan berkehendak lain. Pastor Theofil kembali ke pangkuan Bapa 29 Oktober 2020 sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Karena beliau juga terpapar COVID-19, maka beliau akan dimakamkan menurut protokol COVID-19. Jenazah akan diberangkatkan dari Rumah Sakit Elizabeth Medan dan akan dimakamkan di Kompleks Pekuburan Mela, Jumat 30 Oktober 2020, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Setiba di tempat, akan langsung diadakan upacara pemakaman. Upacara pemakaman akan dihadiri untuk kalangan terbatas atau internal Kapusin. Pastor Yosef meminta agar imam, para religius, dan semua umat untuk berdoa di rumah masing-masing. Rasa-rasanya, luka-duka kita semua belum kering, seperti kilat menyambar yang semakin menambah rasa takut dan rasa sakit ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Semoga pastor yang kita cintai ini tenang dan damai di pangkuan Allah Bapa, serta memperoleh hidup yang kekal di surga. Amin. Terima kasih Pastor Theofil atas semua pelayanan, pengalaman, teladan, dan kisah yang penuh suka duka selama ini. Kami semua umat-Mu sangat menyayangi-Mu. Kami akan merindukan-Mu. Tenanglah dalam damai. Selamat jalan, Pastor.